Konser musik lagu pop Jawa di Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh pada Minggu sore. 12 penonton terpaksa dikeluarkan oleh polisi karena menjadi pemicu kericuhan. Kericuhan terjadi saat konser musik lagu pop Jawa di lapangan Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Penonton yang asik berjoget tiba-tiba saja terlibat adu jotos. Petugas keamanan yang ada di lokasi langsung menangkap pelaku kericuhan. Ada 12 penonton dikeluarkan dari konser karena membuat onar dan memicu kericuhan. Dikasihnya mereka mabuk atau gimana gitu? Tidak, joget-joget aja, itu aja. Karena tafsiran kisruhan itu saya keluarkan, cuma tidak memicu yang lain. Setelah kondisi tenang, konser dilanjutkan kembali hingga acara berakhir. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.